السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات، الحمد لله di subuh hari ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk hadir di tempat ini. Walaupun hujan, tapi hujan mudah-mudahan bawa rahmat. Allahumma sayyiban nafi'a mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Walaupun tadi pas hujan saya telpon panitia atau pengurus, hujan tapi beliau tak kasih izin untuk tak datang. Ya hujan-hujan, yang penting ngaji tetap. Saya tambah alasannya, saya baru tadi hampir jam 3 baru selesai ngurus orang sakit malam tadi, tetap tak dikasih izin. Memang payah nampaknya. Ditambahnya alasan bahwa Ustaz Adnan dah sampai gitu. Oleh sebab itu kita ngaji pagi ini, dan mohon maaf suaranya agak terganggu sedikit, mungkin karena kurang tidur ya. Iya. Hah? Badan langit je. Baik. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Insyaallah tak lama-lama sampai selesainya. Nah. Semoga selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha dan berupaya sekuat tenaga dan daya untuk semakin mendekat kepadanya, mengikuti jejak dan sunnah-sunnahnya. Dan seperti yang sering kita ingatkan dan kita ketahui bersama, bahwasanya seperti kata pepatah para ulama atau ungkapan para ulama, li kulli farisin kabwah wa li kulli alimin hafwah,
Setiap penunggang kuda yang mahir itu pasti ada sekali-sekali tergelincir. Sebagaimana setiap alim pasti ada terpleset. Oleh itu, itulah sifatnya manusia. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka para ulama saling meluruskan, saling membenarkan atas apapun kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan, karena kita saling menyempurnakan. Karena siapapun walaupun berada di jalan yang hak, di manhaj yang lurus, di metode yang benar, tetapi sesekali mesti ada tersalah tadi, terlupa, terlalai, tak ingat, dan atau berlebihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita dan menerima yang benar dari kita. Amin. Ma'asyiral kiram, pada pertemuan pekan yang lalu kita telah berbicara tentang imam kita ini, itu Imam Abi Ismail Abdurrahman Ibn Ismail As-Sabuni rahimahullahu rahmatan wasi'ah, salah satu dari ulama yang digelar dengan Syekhul Islam, syekhnya kaum muslim. Coba ya. Pindah ke belakang deh. Ganti mic-nya. Bapak itu. Baik. Ada dua cara nyopet. Biar cepat selesai. Biar cepat selesai. Ini yang keesan. Baik. Ma'asyiral kiram, memang lebih keras suaranya. Macam beda untuk imam dengan yang bukan imam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, bahwa beliau adalah min syuyukhi al-Islam. Nah, pada kesempatan ini kita seperti yang pernah saya berjanji, masih ada satu poin lagi atau beberapa hal yang berkaitan dengan muqaddimah sebelum mengaji akidah, agar kita bisa memahami alur akidahnya as-salaf ashabul hadis. Karena tidak sedikit khususnya al-mutaakhirin menisbatkan kepada as-salaf akidah yang bukan dari as-salaf, sehingga dianggap semuanya mengklaim bahwa mereka mengikuti akidah as-salaf, padahal yang diikuti adalah al-khalaf. Ma'asyiral kiram, bahwa sepakatlah ahlul aqli sahih atau aqlus sahih, orang-orang yang pikirannya sehat, akalnya lurus, bahwasanya untuk mengenali sesuatu dengan benar, dengan hak, yang tak ada keraguan insyaAllah padanya, melalui salah satu dari tiga cara atau tiga metodologi atau tiga metode. Jadi kalau kita nak mengetahui sesuatu secara hakikat, secara benar dan langsung, melalui salah satu dari yang tiga ini, tiga cara, yang tidak ada yang keempatnya. Yang pertama adalah melihat langsung. Yang kedua, melihat yang mirip atau serupa. Yang ketiga, melalui berita yang benar.
Nah, cara yang pertama yaitu melihat langsung. Kalau antum nak mengetahui Ka'bah, pernah ke Mekah? Tidak. Tidak pernah ya? Baik. Nak mengetahui bagaimana Ka'bah itu, kalau dulu orang sebelum zaman teknologi seperti ini, kalau nak melihat Ka'bah, mereka harus melihat langsung. Atau nak menyatakan Ka'bah seperti apa, harus melihat langsung. Pergi ke Mekah, lalu dia tawaf, kemudian dia perhatikan, oh ternyata Ka'bah itu berbentuk kubusnya, persegi empat, ya, enam. Jadi ada empat sudutnya, ada rukun Hajar Aswad dan seterusnya. Kemudian kiswahnya, ya, berwarna hitam. Walaupun dulu tidak mesti berwarna hitam. Masyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Atau seseorang ingin mengetahui seperti atap, seperti apa planet Mars. Nah, ada yang sudah sampai? Tidak juga, tahir. Nah, bagi siapapun yang ingin mengetahui sesuatu, siapa yang ingin mengetahui sesuatu dengan benar, maka dia melihat langsung. Botol ini, apa isinya, bagaimana bentuknya, apa bahannya, dan seterusnya setelah melihat langsung. Nah, dalam masalah akidah, banyak hal-hal yang tidak bisa dilihat langsung. Makanya ketika orang-orang Yahudi dulu, Bani Israel, minta ke Musa alaih, Nabi Musa alaihissalam, wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika kalian berkata kepada Musa, hai Musa, pakai nama sama Nabi saya. Nah, hai Musa, kami takkan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata telanjang, jahrah, nyata. Nah, gimana? Nah, kita minta pula. Kau muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Allah sudah tuliskan, kalian takkan lihat. Tidak akan melihat Allah, wajah Allah, kecuali di akhirat, di surga. Betul, di surga. Kalau tidak dapat, tidak dapat. Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah SWT, di surga. Nikmat yang mengalahkan nikmat surga sendiri. Semoga Allah berikan kita rezeki melihat wajah Allah SWT. Amin. Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah. Sampai kami melihat Allah dengan jelas, karena mereka ingin menempuh jalan yang pertama ini untuk beriman. Kalau tidak, kami tidak percaya. Jadi kalau kamu nak katakan bahwa botol itu lonjong seperti ini, tengokkan kami dulu. Kalau tidak, kami tidak percaya. Allah begitu, tengokkan dulu. Kalau tidak, kami tidak beriman kepadamu. Fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, lalu kalian disambar oleh petir dan kalian waktu itu melihat. Thumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian untuk memberikan pelajaran kepada mereka bahwa Allah SWT benar-benar ada dan berkuasa, dihidupkan mereka kembali agar mereka bersyukur. Ma'asyiral kiram. Kemudian atas desakan kaumnya juga, Nabi Musa alaihissalam mencoba untuk memohon kepada Allah SWT untuk melihatnya. Musa sudah tidak beriman. Ini seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang-orang sudah mati.
Allah katakan awalam tu'min, kami pun beriman. Bukan, saya sudah beriman di Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, supaya hatiku semakin tentram. Bagi ziyadatul iman, bagi ziyadatul yaqin. Nah, Musa alaihissalam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah, tolong berikan kepadaku nikmat bisa melihat kepadamu. Qala lan tarani, ya Musa, kamu takkan melihatku kapan? Di dunia. Tapi orang-orang Mu'tazilah mengatakan sampai di akhirat pun tidak. Pasalnya apa? Mereka tidak beriman pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka akan lebih didahulukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadas lebih didahulukan daripada hadis. Aneh bin ajaib. Tapi begitulah pikiran. Kalau kita bicara tentang ada, misalnya kita bicara tentang ini akidah ahli sunnah wal jamaah, lalu yang klaim mengklaim ini dijawab oleh ulama ini, jawab oleh ulama ini, takkan selesai jawaban. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, manusia suka berjidal. Allah yang bicara dia tak percaya. Coba ya. Jadi kalau masalahnya perdebatan yang sengit, hebat dalam berlogika sebagainya, itu tidak dan jadi alasan. Masyurul kiram dirahmati Allah, maka Allah katakan lan tarani, kamu tak bisa melihatku di dunia ini, karena itu nikmat yang Allah simpan di akhir. Kalau sudah dilihat di dunia, kalau sudah dilihat di dunia masih kafir muda, gimana? Hah? Ya, tidak ada lagi kesempatan kita untuk orang-orang kafir sudah ada sapu semua. Ya, dan nyata begitu kamu tidak beriman juga kan? Sebagaimana dulu orang-orang umat Nabi Isa alaihissalam minta diturunkannya hidangan dari langit. Hal yastati rabbuka yunzil alaina ma'idatan minas sama'. Subhanallah. Mampu enggak Tuhan kamu tuhai? Ya belum, Tuhan kamu itu menurunkan hidangan dari langit. Subhanallah, sepele sekali. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa supaya diturunkan hidangan itu. Tapi Allah katakan, saya turunkan seini munazzibaha, saya turunkan sekarang, dan siapa yang kufur setelahnya akan aku siksa dengan siksaan yang tidak aku siksa siapapun setelah sebelumnya. Jadi ancam kaum muslimin, mau turun hidangan dari langit, tapi kalau kafir lagi diancam dengan siksaan yang sangat dahsyat. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah. Berarti cara pertama, jangankan untuk mengenali Allah, mengenali sebagian makhluk Allah saja tak bisa digunakan cara ini. Makanya cerita kita pekan yang lalu sebelumnya, ada seorang profesor yang mengatakan, apakah benar Tuhan itu ada? Dia bilang tidak ada Tuhan, sebab tak pernah disentuh, tak bisa dicium, tak bisa dilihat, tak bisa dirasa. Berarti tidak, enggak ada. Gampang saja, mudah menjawabnya. Pak profesor kok jadi profesor dengan apa? Dengan akal saya. Oh, akal profesor pernah dicium? Pernah tercium baunya? Enggak. Pernah terasa aroma, apa namanya, aromanya? Enggak. Rasa apa? Pernah ada dirasakan, dicicipi rasanya? Tidak. Bisa dilihat? Tidak. Bisa disentuh? Tidak. Berarti Pak Profesor tidak punya? Tidak punya akal. Ini baru makhluk. Akal itu makhluk. Ilmu itu makhluk. Antum punya ilmu? Mana ilmunya? Tunjukkan ke kita. Kalau tidak, saya tidak percaya. Enggak ada. Oleh itu muslimin, sebagian makhluk saja tak bisa dilihat. Bahkan nanti cara yang kedua juga tidak bisa dibandingkan dengan makhluk yang lain. Apalagi Al-Khaliq. Apalagi Al-Khaliq. Jadi cara yang pertama adalah cara yang tak mungkin digunakan dalam mempelajari akidah. Karena akidah itu lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah gaib. Masalah gaib.
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin Masya Allah. Ini memang banyak apa nih, Bang? Ya, harusnya tadi itu enggak ngaji gitu. Baik. Masya Allah, kira menjawab nanti Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Yang pertama, tidak mungkin dalam banyak masalah akidah tidak bisa dipakai. Antum beriman tentang azab kubur, pernah lihat? Mau coba? Ya nak penelitian silakan. Antum nak wawancara langsung dengan Munkar wa Nakir. Tapi siapa yang sudah wawancara, tak ada tiket pulang kembali. Itu hanya. Jadi oleh sebab itu penelitian seperti apapun canggihnya tak akan bisa dipakai menggunakan digunakan untuk beriman pada masalah ini. Orang coba pasang kamera tak berfungsi kameranya. Ya karena alamnya alam lain. Karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak makhluk saja tak bisa dipakai cara mengenalinya dengan metode yang pertama yang melihat. Yang kedua, yaitu dengan melihat sesuatu yang sama dengannya, atau dalam bahasa akademisnya dengan cara analogi atau qiyas. Tidak bisa mengenali Allah, mengenali sebagian makhluk Allah saja tak bisa dikenali dengan benar dengan memakai qiyas, analogi. Allah sudah nafikan dalam sebuah ayat yang disepakati oleh yang lurus dan yang bengkok, yang disepakati oleh ahli sunnah dan ahli bid'ah, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Ini sepakat semuanya, semua golongan dalam Islam sepakat laisa kamitslihi syai'un. Maksudnya golongan yang ahli sunnah sepakat bahwa laisa kamitslihi syai'un. Cuma dalam mengaplikasikannya terjadi perbedaan. Ya, ahlu sunnah menyambung ayatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa atau tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jadi dia tidak sama dengan apapun, tetapi dia mendengar dan melihat. Makanya sam'u laisa kamitsli sam'i syai'in. Laisa kamitsli sam'i syai'in. Pendengarannya tak sama dengan pendengaran sesuatu apapun. Wa laisa basaruhu kamitsli basari syai'in. Tidak ada satupun penglihatan yang serupa dengan penglihatan Allah SWT. Nah, ini kaidah besar kaum muslimin, bahwasanya tidak bisa menggunakan analogi dalam mengenal Allah SWT, dalam mengenal sebagian dari makhluk Allah SWT. Oleh itu, kalau tidak bisa dipakai analogi, maka bila ini digunakan dalam pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi kekeliruan dan penyimpangan akidah. Dan ini yang terjadi pada ahlul falsafati wal kalam, ketika mereka mengukur dengan analogi. Walaupun dalam bahasanya, bahasa berkelitnya tidak memakai analogi. Misalnya bicara tentang Allah punya di antara sifat Allah adalah bertangan, sah, yad. Allah memiliki
Nah, ketika Ahlussunnah mendengar ini, dia paham sebagaimana pada manhaj yang ketiga nanti, berita yang sahih, bahwa berita sampai kepadanya dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan, menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertanya. Tetapi mereka tak pernah membayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk. Jelas? Karena tak berlaku analogi. Tetapi mukhalifu, para ahli kalam, mereka tak ketika membaca bahwa Allah punya tangan, bal yadahu mabsuṭatan, kedua tangan Allah terbentang, mereka katakan terbayanglah tangan manusia, terbayanglah tangan makhluk. Berlaku analog, mereka menganalogikan tangan itu mesti seperti ini. Akhirnya mereka menolak sifat ini dengan alasan menyucikan Allah, sehingga yang terjadi adalah mengisolasi, mengkarantina banyak ayat-ayat Al-Quran dan menolak banyak hadis-hadis dengan alasan yang hadas, dengan alasan yang hadas, yaitu mereka katakan bahwa dalil akli itu mesti menguasai dalil nakli, bahwa dalil nakli ayat Al-Quran dan hadis mesti disesuaikan dengan logika. Kalau tak sesuai, maka akhirnya terjadi pembagian hadis-hadis atau riwayat yang qat'iyyus thubut wa qat'iyyud dalalah, qat'iyyus thubut wa dhanniyyud dalalah, wa dhanniyyus thubut wa dhanniyyud dalalah. Akhirnya pembagian-pembagian ini membuat ayat-ayat itu, hadis-hadis itu dipisah-pisah, sehingga ada yang diterima nasnya tapi tidak diterima maknanya, ada yang diterima nasnya tapi ditolak maknanya. Karena apa? Alasannya karena dhanniyu ad-dalalah. Ma'asyiral kiram, ini lahir dari apa? Analogi yang digunakan dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, mungkin sebagian mengatakan ini kan biarkan saja umat khilaf dalam masa ini, kan yang penting kita ekonomi umat diperbaiki, kekuatan politik umat harus dinaikkan gerdnya, kemudian sosial kita dan sebagainya. Ikhwani, ini kaum muslimin secara tidak langsung kita tidak memahami hakikat dakwah para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa akidah itu nomor satu. Di sini nanti bedanya, atau sudah kita sebutkan dalam mukadimah sebelumnya, bahwa ahlus sunnati menganggap akidah itu yang pertama, ibadah mengikut. Karena bagusnya akidah, ibadah insya Allah semakin bagus. Dan ibadah kalau benar berpengaruh pada muamalah kita. Ya, kalau tuan-tuan tahu bahwasanya salat itu kan melatih kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, melatih kita teratur, dan tidak boleh melakukan ibadah kecuali seperti yang diajarkan. Siapa yang konsisten dengan ini, maka di muamalah pun dia akan seperti itu. Tapi di ibadah saja sudah diotak-atik, dimodifikasi, tentu dia akan lebih mudah memodifikasi yang di bawahnya. Kalau antum punya Rolls, apa namanya yang mahal tu, Rolls, tak kenal gitu ya. Mobil yang murah mahal aja. Punya Innova misalnya, Innova kenal? Tak juga. Beca tu. Kamu semua. Kalau antum bisa, ya bisa memodifikasi yang Innova, tentu apa saja lebih bisa antum modifikasi. Apa? Modifikasi, betul kan? Karena lebih mahal Innova dari Di luar Innova dari? Hah?
Dari apa aja? Berbenah. Salah saya. Saya tidak pernah beli masalahnya. Maka ini pada ini. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau antum bisa modifikasi mobil yang mahal, antum mobil modifikasi motor lebih bisa. Makanya setiap orang di akidahnya melakukan modifikasi dan berinovasi, pasti di ibadahnya lebih bermodifikasi. Makanya ini sekali sejalan itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang yang di akidahnya rusak, ibadahnya pasti rusak dan muamalahnya pasti lebih rusak dan akan berkaitan pula dengan akhlak dan adab. Oleh sebab itu akidahlah yang pertama. Makanya dalam pembahasan sebelum ini kita katakan mustahil ulama-ulama besar kalangan sunnah tidak ahli akidah, seperti yang diklaim oleh sebagian yang tidak mengetahui akidahnya para a'immah. Dikiranya ulama-ulama itu baru tahu akidah setelah datang abad ketiga ahli kalam baru paham akidah, berarti yang sebelumnya belum sistematis. Ini pemikiran ini yang tidak sistematis, karena Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah sesuatu yang paling sistematis. Tidak ada sistem yang lebih baik daripada itu. Cuma pemahaman kita yang kepadanya yang tidak sistematis. Jelas? Antum kalau baca Al-Quran dari awal sampai akhir dan baca kitab-kitab hadis dari Kitabul Iman sampai Kitabul Da'wah dan ujungnya Adabul Akhlak, antum akan lebih hebat daripada kita yang banyak metodologi hari ini. Itu terbukti. Terbukti kan? Sahabat Nabi AS ketika mereka belajar Al-Quran, mereka tidak ada mengenal istilah ini hadis-hadis ahkam, ini hadis-hadis sahih, ini hadis-hadis ekonomi, kan tidak ada kan? Tidak ada. Kalau kita tak sudah klasifikasikan ini hadis akhlak, ini hadis ekonomi, ini hadis sosial, ini hadis nikah dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya ilmu kita semakin dangkal. Semakin dangkal. Kalau dulu dokter bisa mengobati seluruh penyakit, iya kan? Sekarang kan dokter semakin tinggi spesialisasinya, semakin sedikit yang bisa diobati. Awalnya dokter umum, habis itu spesialis tenggorokan, habis itu spesial lagi tenggorokan bagian dalam, habis itu spesialis lagi urat, apa namanya, saraf tenggorokan paling dalam. Kalau tanya, saya rada tenggorokan, jangan saya sebutkan spesialis saja. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi cara yang kedua, analogi tidak bisa dipakai untuk banyak masalah akidah, khususnya untuk mengenali Allah tabaraka wa ta'ala, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Jadi kita menafikan tasbih, menafikan ta'til, tamzir, mensucikan Allah, tetapi tidak menghilangkan sifat itu dari Allah SWT dari makna yang asli, dan tidak pula mengatakan oh kita tidak tahu maknanya. Ini bukan manhajnya, sebagaimana akan kita jelaskan pada metode yang ketiga. Ada yang mengatakan wah nasnya benar, Allah punya tangan tapi tidak boleh diartikan tangan. Nasnya benar, Allah ada ars tapi tidak boleh diartikan di atas. Memang arti ada berarti besar. Tidak boleh ditunjuk besarnya. Terus kalimat aina apa artinya? Hah? Buktinya itu bila menunjuk juga terus di atas. Tapi tidak boleh ditunjuk. Tidak ditunjuk gigi dan di tangan jari. Ya tak? Berarti ditunjuk ke atas nanti gigi jari ya sampai apa nama pegang. Ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT. Nah metode yang ketiga. Lama juga jadi isu. Hah? Baik. Mumpung lagi hujan ya, kesambung aja. Itu kan belum mau pulang kan? Hah? Ya. Hujan. Lebih baik dalam masjid aja. Masjid apa banyak pahalanya. Hujan-hujan nanti dong. Baik.
kaum muslimin muslimin yang ketiga. Yang ketiga melalui berita yang benar. Melalui berita yang benar. Berita yang benar kaum muslimin muslimat adalah yang terbukti kebenaran pemberi beritanya. Antum mohon maaf aja sebagian kita tak kenal siapa yang menulis berita di koran itu. Yalah, entah sholat orang tak tidak, dan mu'min dan musyrik. Yalah, tapi masalah kalau koran bicara langsung keluarlah koran tadi kamu dah percaya. Subhanallah. Percaya pada koran, masya Allah. Kenapa? Hah? Karena dia yakin dengan kebenaran itu. Dan kaum muslimin dan muslimat dan padahal sering teruji tidak benar beritanya. Sering teruji tidak benar beritanya. Tapi saking yakinnya dia yakin. Kalau kita tidak punya berita-berita yang siap diuji di labor manapun, hasilnya pasti satu terbukti kebenarannya, kedua terbukti lapor yang tak sanggup meneliti. Itu aja. Jelas? Hah? Terbukti kalau bisa diteliti, terbukti kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam asal sahih sunnahnya. Atau penelitinya angkat tangan, ini belum bisa kami teliti. Jadi kebenarannya teruji. Makanya inna khairal inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad aw inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang bisa kita andalkan dalam mengenal akidah ini. Sebab akalnya, asalnya akidah itu sesuatu yang diyakini, bukan sesuatu yang diteliti. Adalah sesuatu yang diyakini, bukan sesuatu yang diteliti. Antum tak meneliti, sekarang turun Al-Quranul Karim. Antum nak teliti organisitasnya, nak antum teliti validitasnya, kemana antum teliti? Nak ketemu Nabi juga tidak. Ketemu Jibril apalagi? Hah? Macam kita ini enggak jangan ketemu Jibril. Paling-paling kayak kiai yang bermimpi ketemu Jibril itu kan. Ya pergi musim haji. Masih ingat kisahnya? Musim haji mimpi dia. Sebenarnya bukan mimpi, wangsit dari setan barangkali itu. Mimpi akan janji sama malaikat Jibril nak kasih wahyu. Nah, tiba-tiba bawa rokok, maklumlah kiai kita kan banyak buat rokok, bawa rokok, kretek, pria punya selera. Ya, sambil bersandar di sebuah tiang di pelataran Masjidil Haram di waktu dini hari itu, tiba-tiba ada yang menyentuh bahunya di belakang. Iqra, silahkan baca. Tambah yakin dia, ma'a Nabi Qari'in, saya tidak pandai membaca. Iqra'nya ma'ana biqarin, saya tidak pandai baca. Iqra'nya saya mabuk terkhir. Rupanya di atas ada pelang no smoking, dilarang merokok kata ternyata polisi, bukan malaikat Jibril. Ini polisi, dilarang merokok, anda tidak baca, masa merokok di pelataran masjid Masjidil Haram. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, jadi berita yang benar, alhamdulillah sepakat seluruh ahlus sunnati atau seluruh yang mengklaim ahlus sunnati, ya baik yang menyingkat dengan aswaja maupun yang tidak, ya bahwasanya Al-Quran pasti benar dan hadis yang sahih pasti benar. Baik, cuman mereka berselisih dari sisi
aplikasi lagi. Al-Quran benar? Benar. Cuman maknanya harus sesuai dengan pikiran. Kalau tidak sesuai, cari makna yang sesuai. Apa dalilnya? Pikiran. Maka terjadilah dua, secara garis besar dua kubu. Kubu pertama, Ahlus Sunnah yang sesungguhnya mendahulukan wahyu dari akal. Kemudian kubu yang kedua yang berseberangan, yang sering bertikai, ya, walaupun kalau ketemu cipika-cipiki, tapi keyakinannya beda. Yang satu mengatakan, kubu yang lain mengatakan bahwa bila pertentangan antara ayat, antara hadis dengan akal, maka kita lihat dulu ayat dan hadisnya. Kalau ayat tidak bisa diutak-atik validitasnya, autentisitasnya. Karena apa? Pasti terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kalau gitu dia wajib diterima. Cuman lahirlah apa yang disebut dengan majaz. Maka segala sesuatu yang tidak, maka yang sudah qat'i diterima ini tidak mesti diterima maknanya. Apa sebab? Karena tidak masuk akal. Kenapa tak masuk akal? Kembali ke metode kedua. Misalnya, ketika Allah mengatakan Allah di atas, maka lahirlah analogi-analogi. Kalau di atas berarti punya arah. Pak, punya arah. Padahal Allah mesti disucikan dari segala arah. Sehingga tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Jelas? Sebab yang punya arah itu makhluk. Subhanallah. Ma'asyirul kiram yang dirahmati Allah. Analogi inilah akhirnya yang dinaikkan, sehingga ayat yang sudah pasti itu diturunkan. Kalau hadis, dilihat lagi. Kalau hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh orang ramai, dari orang ramai, yang mustahil dusta semuanya, sampai ke sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, nah ini disebut qat'iyyus thubut. Cuman sebalik lagi seperti tadi, walaupun sudah mutawatir seperti Al-Quran, tapi maknanya harus ditimbang dengan analogi lagi. Sehingga dengan demikian, yang golongan kedua lagi menempatkan analogi di atas wahyu atau berita yang benar. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan wahyu di atas akal atau analogi tadi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau ada yang mengaku bahwa mengaku sebagai ahli kalam atau al-asyairah atau maturidiyah, tetapi mendahulukan hadis dari akalnya, berarti dia belum murni asyairah. Belum murni asyairah. Kalau dia murni asyairah, mesti mendahulukan analogi daripada makna yang asli. Baik. Sedangkan Ahlus Sunnah, mereka memahami Al-Quran dengan makna yang asli. Apa sebab? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalaulah di bab fikih atau bab muamalah yang masih berlaku di dalamnya ijtihad, para ulama semuanya selalu mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Betul ya? Nah, kenapa di masalah akidah
kita tidak mengacu kepada Al-Quran dan hadis kecuali hanya sekedar sebelang nama Al-Quran dan hadis, tetapi makna aslinya diketepikan. Jelas soal maknanya. Jadi sebenarnya kaum muslimin, apa yang dilakukan oleh golongan muslimin yang menyimpang di akidah sama yang dilakukan oleh New Mu'tazilah atau orang liberal sekarang ketika mereka memungkar-mungkar hukum Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bapak punya kerbau. Punya kerbau. Enggak, banyak. Dari dekat belum. Punya kerbau banyak. Sikit ya. Saya mau yang banyak. Nah, berapa zakat kerbau nisabnya? Hah? Tidak pernah bayar zakat, itu masalahnya. Iya, belum sampai nisabnya. 25 ekor dikeluarkan zakat. Kemudian kambing, berapa ekor harus berzakat? Tidak punya kambing. Jangan-jangan tidak doyan daging kambing. Tidak juga doyan, makannya aja, melihara tidak mau. Ya Allah, kaum muslimin muslimat, kambing 40 dah. Nah, ini ketetapan siapa? Siapa yang menetapkan? Allah dan Rasul. Ini masuk akidah padanya. Masuk akidah tidak? Ya, antum menyebabkan ini umum Allah, akidah. Nah, sekarang ada pemikiran, pemikirannya sebagian yang ingin merubah ini. Sebab sapi 25 ekor berapa duit, Pak? Tidak pernah jualkan kalau sapi juga atau kerbau tadi. Kerbau berapa ekor? Biar gampang hitungnya, bikin 10 aja lah ya. Ya, 10 250 juta. Sah? Baik. Kami 40. Berapa seekor? Hah? 2 juta setengah kali 40. Lambat ngitung. Hah? 4 kali 2 setengah. Ya, 100. Kok jadi 200 tadi, Bang? Ini tekor nanti. 100 juta. Nah, orang-orang ini ingin mengatakan, enggak usah kita hitung kepalanya, kita hitung harganya saja, biar sama antara kambing dengan supaya ada prinsip keadilan dalam menetapkan kewajiban. Gimana menurut? Ditolak enggak ini? Ditolak, ramai-ramai kita menolak, termasuk yang menyimpan akidah menolak ini. Jangan coba-coba merubah hukum Allah SWT. Tapi pasti akidah merubah-rubah keyakinan tentang Allah SWT tanpa sadar. Inilah gara-gara subuhan-subuhan itu memang tanpa sadar. Sebagaimana antum memahami ini hukum Allah secara zahir, pahami ini keyakinan tentang Allah juga secara zahir. Apa sebab? Kalaulah masalah yang sifatnya ijtihad, sebagian yang bisa ijtihad ini menentukan nisab yang bisa ijtihad sebenarnya, tetapi kita tidak mau merubahnya, apalagi masalah yang sifatnya tidak berlaku ijtihad di dalamnya. Kita harus menerima apa adanya. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi, tak boleh memajukan, tak boleh memundurkan, tak boleh naikkan, tak boleh menurunkan. Tentu akan lebih jelas bahasanya daripada bahasa tentang masalah fikih. Tapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka ketika sebagian dari, bukan sebagian lagi, banyak dari mereka yang saudara-saudara kita, dan di antara mereka ulama-ulama besar. Karena memang kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT, manhaj yang salah dalam
berbelajar. Iya, walaupun kita nanti jadi orang besar, tetap sana. Lihat orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang cerdas, ulama-ulama besar mereka. Seperti Al-Qulayni menulis 120 jilid kitab di Al-Kahfi. Alimna, ulama dah, ulama. Dia disejajarkan dengan Imam Al-Bukhari-nya di Syiah. Tapi salah dalam bermetodologi menuntut ilmu, walaupun jadi orang besar, tapi menjadi kesesatan besar. Jadi cerdas belum tentu dapat hidayah, sebab orang-orang yang melawan hidayah rata-rata orang cerdas, orang-orang hebat, orang-orang yang punya kekuasaan. Jelas ya? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka yang dibutuhkan dalam beragama ini adalah beriman kepada yang gaib melalui berita yang jelas dan menjelaskan. Nah, kalau dalam masalah hukum saja yang bisa masuk atau dimasuki oleh ijtihad, Allah jelaskan hukum-hukumnya dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan, apalagi masalah yang harus diyakini tanpa ada analogi di dalamnya, tidak mungkin Allah turunkan kecuali dengan bahasa yang sejelas-jelasnya. Oleh itu, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, Allah sudah sebutkan bahwa Al-Quran itu nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu turun dibawa oleh Jibril yang amanah. Orang amanah itu apa maknanya? Tak ditambah, tak dikurangi, tak korupsi. Nah, gitu ya, bahasa tak dikorupsi dia sampai apa adanya. Yang kedua, litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, pakai bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Apa makna mubin? Oleh menurut ahli bahasa seperti Ibnu Qutaybah Ad-Dinawawi menyebutkan, apa makna mubin? Mubin itu mempunyai dua rukun. Baru dikatakan suatu perkataan itu menjelaskan bila memiliki dua rukun. Satu, yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Jadi ada orang, ya, ada orang yang tak mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan, dan Allah mustahil tidak mampu mengungkapkan apa yang dia kehendaki. Baik, yang kedua, rukun yang kedua, yang mendengar paham apa yang disampaikan. Paham apa yang disampaikan. Nah, kalau apa yang disampaikan tidak perlu lagi dicari tahunya yang lain, karena itu bahasa yang digunakan. Makanya tidak dikatakan kalau seandainya Allah bicara tentang dirinya dengan berbagai sifat yang seperti akan dibahas nanti, lalu kita katakan tidak mungkin menurut siapa? Menurut kita itu menurut Allah Subhanahu wa Taala. Datangnya tidak mungkin tadi karena masalahnya tanpa sadar atau sadar menggunakan analogi, padahal itu tidak boleh digunakan dalam berakidah. Karena menganalogikan makhluk, menganalogikan Allah kepada makhluknya tidak boleh. Tapi kalau menganalogikan makhluk ke makhluk, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak boleh. Ya, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak boleh. Berarti mampu tidak Bapak dibilang disamakan dengan perempuan? Hah? Padahal perempuan mak kita tuh. Tapi mau tidak? Macam perempuan Bapak ini, mau tidak dibilang gitu? Hah? Tidak mau. Karena laki-laki sempurna tak boleh seperti perempuan. Sama, perempuan pun kalau dibilang kejantanan kamunya, marah tidak dia? Marah. Pasalnya apa? Karena perempuan itu sempurna kalau dia, kalau dia
Ya, kalau apa namanya perempuan punya sifat-sifat perempuan. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah. Nah, oleh itu kesalahan apa namanya kekeliruan tadi adalah akibat menganalogikan setiap berita yang datang lalu terbayang. Nah, terbayang ini namanya kias. Kan itu ya? Ketika misalnya ada yang melihat saya. Di antara tuan-tuan ada yang pernah melihat saudara saya yang mirip dengan saya. Ketika melihat saya terbayang kan? Oh, ini Ustaz Dasman. Mungkin adik-adik semua sifunan. Karena dia menganalogikan. Sama ketika Allah memberitakan, Rasul menyampaikan, Allah begini, terbayang olehnya simpulan begini. Oleh sebab itu, karena terbayang ini, analogi ini, akhirnya sifat ini tak boleh ada sama Allah. Sebab simpulan punya sifat itu. Maka akan dinafikan. Allah punya sifat marah. Betul kan? Allah marah tak? Marah. Kalau dibilang, tak boleh marah tu kan simpulan kan apa-apa aku marah killer orangnya ada terbayang itu akhirnya menganalogikan Allah ke bapak yang pemarah berarti kalau pemarah tak menyenangkan kemudian pemarah itu darahnya menggelegak berarti Allah nanti darahnya ada terbayang olehnya akhirnya dinamikan pula sifat ini mencintai. Ada orang yang kasmaran, ha? Nanti orang cinta sampai majnun layla pula ya. Dia bilang kalau Allah mencintai hambanya seperti itu pula. Maka dinabikan sifat mencintai seperti itu. Akibatnya apa? Karena menggunakan metodologi yang kedua dalam memahami metodologi yang ketiga. Jelas? Disinilah bedanya antara ahlus sunnah dengan ahlu titik-titik. Nah, itu ya. Al-Sunnah adalah mengedepankan Al-Quran dan Sunnah dengan makna yang asli, bukan pula tidak paham. Sebab orang tak paham, tak berhasil dia mah. Dan sebagian menisbatkan sahabat itu metodenya adalah tafwir. Ya betul nasnya, tapi makna kami tidak tahu. Ya Allah, mungkin tak orang sukses tak tahan makna. Jangan. Mungkin tak dikatakan perkataan Allah ini bayyin awbin kalau seandainya tidak jelas maknanya berarti tanpa disengaja atau disengaja melecehkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabiul Amin. Coba kalau kita katakan Al-Quran ternyata tidak mampu menjelaskan tentang Allah, kita yang menjelaskan tentang Allah, berarti Allah tidak mampu mengungkapkan apa yang ingin dia jelaskan kepada hambanya. Dan Rasul tidak pandai menerjemahkan apa yang Allah ingin sampaikan tentang dirinya kepada hambanya. Sehingga datanglah baru ulama abad ketiga, keempat untuk menjelaskan. Di dulu tidak mengerti orangnya. Oh ya, Abu Bakar. Apa banyak istawa Abu Bakar? Oh saya tidak tahu itu. Bahaya kalau sebutkan. Apa banyak yadun Abu Bakar? Oh itu pokoknya yadun. Tapi tidak tahu maknanya. Masuk akal tu kan? Nah, masuk akal kan? Kalau bapak bilang punya tangan misalnya, oh pokoknya tangan tapi saya tidak tahu tangan. Ini sungguh pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Alaihissalam sehingga jadilah nas-nas ini nas-nas kosong yang tidak bernilai karena maknanya tidak jelas. Padahal untuk sesuatu yang harus diyakini pakai bahasa yang tidak jelas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kaidah penting untuk kita ketahui untuk mengenali sesuatu dengan benar melihat langsung atau melihat yang serupa atau melalui berita yang benar dan berita yang benar mesti dengan bahasa yang jelas. Kalau tidak jelas salah paham nanti. Dan sahabat ketika mereka tak bertanya lagi mana karena paham atau karena tidak paham. Jangan paham. Makanya Abdullah bin Abbas bilang dia ketika mendengar orang banyak bermujadalah tentang masalah, dia bilang di sana dulu ada ulama-ulama lebih paham dari kalian tapi sedikit bercakapnya.
karena takut disalah. Jelas? Jadi banyak bercakap bukan berarti tambah banyak ilmu. Oleh sebab itu tidak boleh saya banyak bercakap lagi. Cukup sampai di sini. Kan dah faham kan? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.